Oke, okay, nanti ya kita kesambung, nanti kita sambung. Nah, masuk satu udah habis kan nih. Oke. Okay. Ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, kita mulakan kelas kita pagi ini dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Okay, apa khabar semua? Sihat? Sihat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya. Ya, Sufi Khalish. Ya, Sufi Khalish nak tanya ke? Sihat semua? Cuti berapa hari kita dah cuti? Siapa ingat cuti ya. Berapa hari? Berapa hari cuti? 4 hari. Berapa hari? Sabtu, hari Ahad, hari Isnin, hari Selasa. Kita cuti 4 hari kan? Okey. Nanti dekat akhir masa nanti Usah akan bagi satu link. Ya. Yeah. Ya. Yeah. Apa tu? Ya. Yeah. Siapa nak tanya? Ya. Yeah. Ha. Ini Sufi Khalish. Ya. Ya. Ya Sufi Khalish tanya apa? Baca apa? Belajar apa? Okey, kita belajar bahasa Arab. Bahasa Arab? Ya, bahasa Arab. Okey, keluarkan buku teks bahasa Arab yang Imam Bazi tunjukkan buku teks bahasa Arab yang kamu pegang tadi. Tunjukkan. Ah, yang itu. Keluarkan buku teks yang Imam Bazi pegang tu. Keluarkan. Okey, bagus. Ya, yeah, bagus. Okey, buka muka surat 17. Siapa boleh tunjukkan Ustaz muka surat 17? Cuba tunjukkan Ustaz. Mana dia muka surat 17? Kalau kamu dah buka muka surat 17, tunjukkan ke Ustaz. Muka surat 17. Okey. Siapa betul muka surat 17? Boleh tunjukkan Ustaz. 17. Ha, dia ada nombor bahasa Arab kat bawah tu. Okey, dah dapat buka, cuba buka. Tunjukkan Ustaz. Ha, macam mana muka surat 17? Tunjukkan Ustaz. Okey, betul. Ya, bagus Sufi Khalish. Ya, itu muka surat 17. Ha, dia ada gambar sekolah. Ya, betul. Ha, tu dia ada gambar sekolah tu. Ibu dah buka, muka surat. Muka surat 17. Okey, siapa yang tak tahu boleh tengok kat Ustaz. Screen Ustaz. Saya akan tunjukkan muka surat 17 tu yang macam mana. Dia ada gambar apa? Okey, ini gambar dia. Muka surat 17 dia ada gambar sekolah. Dia ada gambar sekolah. Okey. Yang bangunan yang kamu nampak tu itu bangunan sekolah. Bangunan sekolah kebangsaan. Kita ni sekolah dekat swasta je, tak adalah cantik macam ni. Okey. Ini sekolah kebangsaan, bangunan dia memang khusus untuk sekolah. Okey. Kita akan baca sama-sama. Macam mana kita nak baca sama-sama? Ikut Ustaz baca. Okey, ikut Ustaz baca.
Saya akan baca satu-satu. Saya akan baca sikit-sikit. Kamu akan cuba ikut eh. Kalau tak dapat tak dapat baca, boleh ikut ustaz. Okey. Alright, saya akan bacakan sama-sama. Dengar. Okey. Mana yang kita nak baca tu? Yang kita nak baca tu dekat sini ha. Yang ada gambar sekolah tu. Nampak tak? Okey, yang dekat gambar sekolah tu kita akan baca yang itu. Okey. Okey, ikut ustaz baca. Yang pertama tu hazihi. Hazihi. Yusufi Kalish. Imran. Imran. Ya Imran. Nak pergi ke tandas. Alright. Okey, sambung balik tadi. Okay, ikut kita baca. Hazihi. Hazihi. Bagus. Madrasati. Ustaz baca laju je. Okey, dengar Ustaz baca pelan-pelan. Hazihi. Madrasati. Madrasati. Bagus. Okey. Bacaan bahasa Melayu dia apa? Ini sekolah saya. Ikut Ustaz. Okey, ikut Ustaz baca. Ini. Ini. Sekolah. Sekolah. Saya. Saya. Itu maksud dia dalam bahasa Melayu. Hazihi madrasati maksudnya ini sekolah saya. Itu maksud dia. Ini sekolah saya. Okey. Okey. Yang kedua. Yang kedua yang bawah tu. Yang bintang yang kedua tu. Okey, ikut saya baca. Madrasati. Madrasati. Sekolah saya. Okay. Boleh sebut. Sekolah saya. Sekolah saya. Okay. Kabirotun. Kabirotun. Besar. Besar. Okey. Wajamilatun. Wajamilatun. Dan cantik. Cantik. Okey. Okey, kita baca bahasa Melayu je. Sekolah saya. Sekolah saya. Besar. Besar. Dan cantik. Dan cantik. Dan cantik. Maksud dia. Okey. Okey, saya seterusnya. Dia baca bawah pula. Okey. Ikut saya baca. Azhabu. Azhabu. Okey, azhabu. Saya pergi. Saya. Saya pergi. Ilal madrasati. Madrasati. Ke sekolah. Ke sekolah. Kula yaumin. Kula yaumin. Setiap hari. Setiap hari. Okey, kita bacakan yang bahasa Melayunya. Sama-sama kita ulang. Saya pergi. Saya pergi. Ke sekolah. Ke sekolah. Setiap hari.
Kita pergi sekolah setiap hari. Tapi kita tak pergi hari apa? Kalau setiap hari kita pergi, hari apa yang kita tak pergi sekolah? Hari apa yang kita cuti? Hari apa? Ha, hari apa? Hari Sabtu dan hari... Aha, yeah, betul. Hari Sabtu dan hari kita cuti sekolah. Alright. Okay, baca yang bintang bawah tu. Ikut saya baca. Uhibbu. Saya sayang. Saya sayang. Madrasati. Sekolah saya. Sekolah saya. Ha. Baca, kita baca sama-sama yang bahasa Melayu punya. Saya sayang. Saya sayang. Sekolah saya. Sekolah saya. Okey, kita sayang saya sayang sekolah saya. Okey, alhamdulillah. Okey, ini cerita dia. Ha, apa cerita dia? Cerita dia, dia ceritakan Hazihi Madrasati. Ini sekolah saya. Madrasati kabiratun wa jamilatun. Sekolah saya besar dan cantik. Azhabu ilal madrasati kulla yaumin. Saya pergi sekolah setiap hari. Ahabbu madrasati. Saya sayang sekolah saya. Okey. Siapa yang tak sayang sekolah dia? Adakah? Ada yang tak sayang sekolah dia? Ha, semua sayang sekolah kan? Siapa yang sayang sekolah angkat tangan? Siapa sayang sekolah angkat tangan? Alhamdulillah. Ramai yang sayang sekolah. Ramai yang rindu nak sekolah. Tapi tak boleh, kita tak boleh pergi sekolah sebab bahaya. Sekarang ni kes COVID-19 makin naik. Ha, kita kena berhati-hati, kena jaga SOP. Apa SOP kita? Kena pakai, kalau keluar kena pakai pelitup muka. Kena pakai pelitup muka. Ha, kalau jarak, kena jarak dengan orang. Jangan rapat-rapat dengan orang. Sanitizer. Ha, pakai hand sanitizer. Ha, betul, bagus. Ha, itu yang paling penting sekali dah. Alright, okay, hari ni kita akan buat, siapa ingat lagi gambar sekolah dia? Ha, gambar sekolah, siapa ingat lagi sekolah Sriti kat mana? Kita sekolah dekat mana, bangunan macam mana? Siapa yang ingat gambaran sekolah dia tu? Ha, kita sekolah dekat tingkat atas ke dekat tingkat bawah? Siapa ingat lagi? Tingkat atas. Kita sekolah dekat tingkat atas kan? Okey. Dekat tingkat atas ada tangga. Okey, dekat bawah? Dekat bawah ada apa dekat bawah? Dekat bawah ada apa? Dekat tingkat bawah ada apa? Siapa ingat? Ada apa? Ada tempat penjabat. Ada pejabat. Betul, ada pejabat. Dekat bawah pejabat ada pejabat. Dekat sebelah pejabat ada kedai ke? Ada. Kedai apa? Siapa ingat? Kat bawah sekolah kita, bawah ni kedai ada kedai apa? Elektrik. Kedai elektrik, betul. Kedai makan pun ada, betul. Ha, bawah ada kedai makan, ada kedai elektrik, ada kedai makan, ada kedai penghawa dingin, ha, ada kedai aircon. Ha, ada kedai aircon dekat bawah sekolah kita. Okey, hari ni kita akan tulis perkataan Hazihi Madrasatun. Kita akan tulis perkataan Hazihi Madrasatun. Kemudian kita akan terjemahkan ke dalam bahasa Melayu. Apakah maksud Hazihi Madrasatun dalam bahasa Melayu? Lepas tu kita akan pecah-pecahkan huruf, ceraikan perkataan huruf. Lepas tu kita gabungkan perkataan dia. Lepas tu yang terakhir barulah kita lukis gambar sekolah kita. Siapa nak lukis gambar sekolah dia? Sekolah Sriti, siapa nak lukis? Okey, kita akan lukis. Tapi sebelum kita lukis sekolah kita,
kita akan tulis dulu perkataan sekolah kita. Ha, ini sekolah kita. Kita akan tuliskan perkataan ini sekolah. Ha, kita akan tulis perkataan tu dan kita akan tulis dalam perkataan bahasa Arab. Kemudian kita akan ceraikan perkataan tu. Kita gabungkan. Lepas tu barulah kita lukis gambar sekolah kita. Okey. Keluarkan buku garisan biru-biru merah. Keluarkan buku yang ada garisan biru-biru merah. Okey, keluarkan. Keluarkan buku tulis yang garisan dia biru-biru merah. Ustaz, dekat sana mendong dah kan? Dekat rumah Ustaz ke? Ya, ada sedikit mendung. Saya pun. Ada sedikit mendung. Okey, dah keluarkan buku tulis yang garisan biru-biru merah. Dekat rumah Ustaz hujan lah. Bagus. Kamu tahulah rumah Ustaz baru hujan. Rumah Ustaz hujan. Siapa rumah dia hujan? Saya mendung. Rumah Ustaz hujan. Saya mendung. Mendung tu. Rumah Ustaz dah hujan lah. Saya mendung. Okey, keluarkan buku tulis. Dah. Okey, mula-mula sekali kita buat. Hari ni hari apa? Hari Rabu. Hari ni hari Rabu. Kita akan tulis dekat atas hari Rabu. Rabu. Okey, rumah Ustaz hujan dia. Kalau kamu cakap Ustaz tak apa dengar sebab hujannya kuat. Okey, tak apa. Okey, keluarkan buku tulis. Okey, dah. Okey. Kita akan tulis. Tulis hari Rabu. Tulis wrong. Itu tak tadi. Rabu. Rabu dah. Okey, dekat sebahagian sini kita akan tulis bahasa Arab. Ini kita akan tulis bahasa Arab ya. Kita akan zoomkan dia. Bahasa Arab. Mula-mula tulis ba. Ba titik satu. Ha. Okay. Sa. Okay, bahasa Arab. Roba.
Dia siap sampai tarik. Bagus, Ulia. Okey. Ayu tak macam ni. Okey, lepas tu dekat sebelah sini, sebelah kiri sekali, sebelah kiri belah atas, kita akan tulis tarikh kat sini eh. Okey, siapa tahu hari ni berapa hari bulan? 11 bulan. Lapan tahun, tahun. Tahun berapa? Tahun 2021. Bagus. Okay, kita akan buat kat sini belah hujung sekali. Kita mula-mula buat untuk bahasa Arab. Kita buat nombor 2000 ke bawah tahun dulu. 2021 dulu, okey? 2021 bulan 8. 8, nombor 8 dia macam V, tapi V ni terbalik. Okey. Bulan 8, hari ni hari bulan 11. Okey. 11/8/2021 Okey. Ha? Kita akan eja perkataan dalam bahasa Melayu. Ya, ya, Afia. Dah siap? Dah. Alright, bagus. Okey, mula-mula sekali kita akan buat ejaan bahasa Melayu seini sekolah. Ini sekolah. Kita akan buat perkataan bahasa Melayu ini sekolah. Alright. Tak nampak. Boleh nampak tak? Nampak. Okey, mula tulis hari Rabu. Bahasa Arab. Okey, dekat bawah tu nanti kita akan tulis ini sekolah. Lepas tu kita akan tulis ejaan bahasa Arab. Kemudian kita akan lukis gambar sekolah kita. Okey. Dah? Alright. Mula-mula sekali kita buat ejaan bahasa Melayu. Ini sekolah. Okey. Cuba ejakan perkataan bahasa Melayu. Macam mana nak eja perkataan bahasa Melayu? Ini sekolah. Kamu boleh tunjuk kat Ustaz. Okey, bukan tunjuk. Bagi tahu Ustaz. Ini sekolah. Huruf mula, huruf apa? Huruf? Ai, okey bagus. Ai. Oh. Ai ustaz sengit. Ai, okey betul. Ai. Tak usah betulkan ai ustaz. Kita ke mana? Ai, lepas tu roh. And betul bagus. And lepas tu huruf apa? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya. Siapa? Ya, buat. Ini. Oh, salah nombor. Tambah salah nombor. Oh, tak ada mundi sini. Tengok. Okay. Aduh, aku cikgu. Aduh, aku Hai, bagus. Hai, hai. Hai kecil tau. Hai huruf kecil tau. Bukan hai huruf besar. Hai huruf kecil. Dia ada titik tau.
Okey. Ini. Ini. Boleh siap. Ini. Saya tulis. Seterusnya kita akan tulis sekolah. Sekolah. Ye, jarakkan, jarakkan, jarakkan sini, jarakkan. Jangan rapat-rapat, jangan tulis S kat sini. Jarakkan S-nya, jangan tulis dekat sini ha. Tulis jarakkan dekat sini. Okey, jarakkan dia. S S. S kalau buat dekat sini S. S U S U S, E, E, S, E. Bagus. S, E, bagus. Lepas tu apa? Sekolah ke? Sekolah. H. Ada huruf H. Sekolah. H. 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 Sekolah. Okey. Gracias. Lepas tu kita akan buat ejaan bahasa Arab. Kita akan buat ejaan bahasa Arab eh. Kita akan buat ejaan bahasa Arab, tulisannya dalam bahasa Arab. Dalam bahasa Melayu maksudnya ini sekolah. Okey, dah siap? Okey, dah tulis dah ni. Yang ni ini sekolah dah tulis dah Aryan? Belum. Ha. Dah. Ini sekolah dah buka. Ini sekolah dah tulis dah ini sekolah Aryan. Dah tulis dah. Dah. Okey, yang bawahnya kita akan tulis dalam bahasa Arab. Ini sekolah tapi dalam bahasa Arab, okey? Okay, dekat bawahnya, dah bawah hari Rabu tu, akan tulis ini sekolah. Okey. Okey, hurufnya adalah mula-mula huruf H. Huruf H macam ni tau. Tambah. Okey, buat. H. Tambah. Ustaz, lepas tu ha berapa? Ha, okey. Ha baris atas. Ha baris atas, kemudian huruf zal. Huruf yeah. Zal. Ha? Zal. Huruf zal. Huruf Zal. Bukan Zai. Zal. Okey. Tambah. Tambah. Ha. Ha. Sama juga. Ha. 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 Yang ni. Yang ni. Ha. Ha yang mula-mula tadi. Okey. Kalahkan dia H. Tapi bukan baris atas. Baris bawah. Sama dengan
sama dengan. Okey, siapa tahu? Ha, ha, boleh tak huruf ha bersambung selepasnya? Bersambung dengan huruf lain. Boleh. Boleh. Bentuknya macam mana? Siapa boleh tahu? Siapa boleh tunjuk kat ustaz macam mana ha bila bersambung? Huruf ha bila bersambung macam mana bentuknya? Ni tahu. Ha, macam mana? Ha berseni. Bila dia bersambung, macam mana bentuknya? Dia bulat macam tu ke? Ha, okey, saya bagi tahu. Huruf ha bukan ha, ha. Huruf ha bila dia bersambung, bentuknya ada bulat dia panjang. Ha, tengok Afla. Oh, cantik Afla. Betul lah Afla. Betul lah Afla. Okey, betul. Apa dia? Awak cakap apa-apa? Betul. Yeah. Betul, bagus. Okey, tengok ni saya buatkan. Ha, bila dia bersambung di sini. Ya, ustaz, baru pukul 12:00. Baik, pukul 12 belum habis lagi. Okey, tengok ha boleh sambung. Ha, di sini. Okey, macam tu. Dia sambung dengan huruf zal. Ha, di sini tu. Baris atas, baris bawah. Okey. Okey, boleh buat. Lepas ni kita nak sambungkan huruf zal, boleh tak huruf zal bersambung selepasnya? Dah siap. Dah siap dah, bagus. Tak boleh. Tak boleh, betul. Huruf zal tak boleh bersambung selepasnya. Bila zal tak boleh bersambung selepasnya, jadi ha duduk seorang-seorang. Dia jadi macam ni. Ha, seorang-seorang. Kita boleh sambung. Okey. Sama dengan dalam bahasa Melayu. Ini. Hazi dan bagus, Denish. Hazihi dalam bahasa Melayu maksudnya ini. Bagus, Denish. Ini. I am. Bagus Denny. Denny dah boleh cakap Hazihi bahasa Arab. Kalau dalam bahasa Inggeris, Hazihi ini dalam bahasa Inggeris apa? Siapa tahu? Ini dalam bahasa Inggeris. The polar. This is. This. Betul. This. This is school. Ha. Is my school. Ini sekolah, kita akan tulis dalam bahasa Melayu. Ya. Hujan Nafia, rumah kamu hujan? Okey. Dekat bawah ni kita akan tulis sekolah tapi dalam bahasa Arab. Sekolah dalam bahasa Arab. Okey, mula-mula sekali dekat bawah ni dah siap dah tulis ini dah. Okey, dekat bawah ni kita akan tulis ejaan dalam bahasa Arab sekolah. Okey, saya akan zoomkan. Ustaz dah siap. Bagus. Okey, seterusnya kita akan buat sekolah dalam bahasa Arab. Ya, Danish. Ya, Danish. Ya, Danish. Okey, bukan. Kita bukan tulis dalam bahasa Jawi. Kita bukan tulis dalam ejaan Rumi. Kita tulis dalam bahasa Arab dulu, ya. Okey, mula-mula sekali bahasa Arab ejaannya adalah huruf Mim. Huruf Mim mula-mula, ya. Okey. Huruf Mim macam mana? Huruf Mim. Tengok sahabat macam mana huruf Mim.
Ha, ni huruf mim. Baris atas tambah okey. Mim, dah buat huruf mim? Yang ni Afia. Okey, seterusnya mim kedua huruf dal. Ulia dah siap, dah bagus Ulia. Okey, dal. Okay, yang tak siap ikut start lagi. Dal tambah. Dal tambah. Mada. Jadi mada. Mada rosatun. Mada rosatun. Okey. Huruf dal katanya adalah huruf ro. Baris atas. Baris atas. Mada rosatun. Betul. Sin. Bes. Tambah. Okay, tunggu kawan kita buat dulu. Sin. Betul. Huruf sin tadi saya sebut. Huruf sin kan? Okay. Sin. Mada rosa tambah bentuk dia macam H tapi dia ada dua titik. Dia panggil dikatakan dia ada bentuk dia macam H. H macam ni H tapi dia ada dua titik di atasnya. Dia dipanggil tamarbuto. Ta marbuto. Okay. Itu nama dia, huruf dia, nama dia. Okay, baris dia, baris dua depan. Ustaz, izinkan saya pergi ke tandas. Boleh. Boleh nak pergi tandas, boleh. Okay, sama dengan ada roh satu sama dengan kita sambungkan perkataan, okay? Alright. Okay, dah siap dah? Okay, saya nak tanya. Okay, seterusnya saya nak tanya. Huruf mim, boleh tak huruf mim bersambung selepasnya? Boleh. Ya, betul. Mim boleh bersambung dengan huruf selepasnya. Okay, tengok kita buat. Jadi macam mana? Okay, jadi macam ni. Boleh. Mim. Sekejap. Mim. Betulkan sekali lagi. Mim. Dal. Mim baris atas. Dal baris mati. Okay. Okay, seterusnya. Wow, wow.
huruf dal boleh tak bersambung selepasnya huruf ra? Boleh tak huruf dal bersambung dengan huruf ra? Boleh tak? Tak boleh. Boleh. Okey, jawapannya betul adalah dal tak boleh bersambung selepasnya. Jadi ra sorang-sorang. Ra bari atas. Si. Ya, betul huruf sin. Huruf sin, boleh tak huruf sin bersambung selepasnya? Siapa tahu? Boleh tak huruf sin bersambung selepasnya? Boleh, bagus. Tapi huruf ro boleh tak bersambung dengan huruf sin? Tak boleh. Okey. Huruf ro tak boleh bersambung selepasnya. Jadi huruf ro tak boleh bersambung dengan huruf sin. Ro tak boleh bersambung dengan huruf sin. Dan huruf sin boleh bersambung selepasnya. Dia jadi macam ni. Tengok coba. Ya. Yeah. Dia ni. Dia campur macam mana? Ha? Campur macam mana? Okey, huruf sin macam ni. Sin. Sama buta. Ustaz, Firdaus saya dah siap sempat sekolah. Ustaz, bukan tidak. Ustaz, bukan tidak. Firdaus saya dah sampai. Bagus. Mada orang sahaja. Imran. Kita boleh tengok dekat buku tu kan? Buku tak? Boleh. Sama. Okay, sama dengan Sekolah. Okay, betul. Kita akan eja dalam bahasa Melayu. Madara satu maksudnya dalam bahasa Melayu sekolah. Siapa tahu sekolah dalam bahasa Inggeris apa? School. Betul. School. Ha. School bahasa Melayu sekolah. Bahasa Arab Madarasatun. Bahasa Arab Madarasatun. Okey, mula-mula sekali kita buat ejaan sekolah. S. S huruf besar ya. I. K. O. L. A. Okay. Apa yang huruf tadi kat sini? Sekolah. Huruf apa? H. H. Bagus. H. Okey, sekolah siap. Madrasatun maksudnya sekolah. Ustaz, saya tadi terkeluar. Oh, tak apa. Okey, boleh tu dia punya. Dah siap? Okey, seterusnya kat bawah ni kita akan lukis gambar sekolah. Siapa ingat lagi gambar sekolah dia macam mana? Sekolah. Itu perkataan. Okey. Sekolah, kita akan lukis gambar sekolah. Okey, gunakan pembaris ya. Kita akan lukis gambar bangunan sekolah kita. Gunakan pembaris. Keluarkan pembaris. Cek dulu.
Siap. Okey. Pada hari ini kita akan lukis gambar sekolah. Okey, macam mana nak lukis gambar sekolah kita? Siapa ingat lagi? Okey, orang yang tak ingat boleh ikut Ustaz lukis gambar sekolah kita. Sekolah kita ada bumbung tak? Ada lah. Ada lah kan. Kalau sekolah kita ada bumbung? Ada. Apa akan jadi? Kalau hujan nanti buku-buku sekolah kita basah, banjir. Ha, banjir sekolah kita basah. Okey, mula-mula sekali kita nak lukis gambar bangunan, kita kena guna pembaris. Kalau nak guna pembaris, kena caranya kena letak dekat buku, lepas tu tulis, gariskan dekat bahagian tepi. Tulis dekat bahagian tepi, okey. Okey, Ustaz pun akan guna pembaris juga. Okey, ni sekolah itu Seriti eh. Kita guna pembaris. Alright. Guna panjang. Panjang. Okay dah. Ini kita lukis bumbung tau. Dah. Okay, bagus. Okay, saya. Okey, bumbung dulu, bumbung dulu. Okey, lepas tu kita tulis ini atas bumbung tau. Ini bawah bumbung. Okey. Ini bawah bumbung. Okey. Seterusnya kita lukis bumbung dia. Gariskan bumbung. Gariskan sikit-sikit. Dah bagus. Ini bagus. Bagus, Safia. Bumbung. Bagus. Ustaz. Ya. Bumbung. Bumbung.
Okey, bumbung. Siap. Okey, seterusnya kita akan lukis tingkap sekolah kita. Tingkap. Tapi sebelum kita lukis tingkap, kita lukis dinding dulu. Dinding dulu. Dinding. Saya kecil dan dindingnya besar sangat lah. Okey. Okey. Dinding. Okey, tingkap. Okey, okey, tingkap. Okay, lepas tu tambah lagi tingkat kat sini. Oh, dia punya di dinding lagi. Dinding kat sini. Okay, tingkap lagi. Tingkap lagi. Lepas tu dinding. Kita cari rata muat. Tak muat. Okey, okey kat sebelah. Kau tak muat lukis kat sebelah. Okey, tingkap lagi. Macam aku ni tak tingkap. Ya, betul. Itu saya dah siap. Bagus. Saya dah siap. Okey, dah siap. Okey, dekat sekolah kita tu dia ada signboard tau. Dia ada signboard besar tulis di situ Seriti Darul Aminin di situ tau. Okey, buat signboard dia besar, signboard besar signboardnya. Okey, kat sini kita buat Seriti Darul Aminin. Kat bawah ni ada poster. Seriti Darul Aminin. Saya buat cerita je. Sebab tak puas. Ustaz, saya dah siap baca cerita, Ustaz. Oh, bagus. Alright, cantik. Seriti Darul Amin. Okey. Itu dekat sini ada apa? Saya bukan dekat rumah. Ustaz, saya bukan dekat rumah. Saya okey. Itu gambar seri.
Okey, tak apa, tak apa. Okey. Boleh cas. Kalau siapa yang bateri nak habis, boleh cas. Ustaz, masa kita nak habis dah. Kita ada 5 minit lagi. Alright. Lepas tu. Lepas tu, dekat bawahnya ada kedai. Okay, kamu gariskan aja. Kamu buat pintu. Ada pintu tau. Ada pintu kat bawah kan? Ada pintu kan? Haa, lukis pintu. Ada pintu sini. Pintu kat sini. Ada pintu kat sini, ada pintu kat sini tau. Kita dah habis kelas. Ada 4 minit lagi. Okey, dah siap. Dah siap. Bagus. Okey, seterusnya warnakan. Dah siap. Bagus. Warnakan bumbung sekolah, bumbung sekolah kita, bumbung sekolah kita warna biru tau. Oh. Lebih pula. Yeah. Okey, warnakan bumbung. Dah? Dah. Tak, saya tak. Biru. Warnakan cermin. Dah? Dah. Buka satu ke? Ha? Muka surat bawah tu je. Ha, bawah ni. Ha, bawah tu je, ya. Yeah. Kita taruh ni di. Ini warna hijau. Ini lambang seliti lah. Warna hijau. Kita lagi 2 minit. Okey. Okay. Dah siap sekolah kita. Ya. Ustaz, kena tulis, kena warna ke? Ha, kena warnakan. Okay, dah siap. Okay. Dah siap sekolah kita. Padam dulu. Ustaz, jangan padam dulu. Saya belum buat lagi. Ya, saya buka balik, saya buka balik. Okey, nampak tak? Okey, dah siap. Alright ni. Nah, ni sekolah kita. Siap. Ya. Siap dah, siap dah. Saya dah siap dari tadi. Okey, kalau dah siap, warnakan. Okey.
Okey, masa dah habis. Okey, masa dah habis. Yang dah siap. Okey, kita sama-sama baca doa tutup ya. Jangan suruh tutup. Kita tutup majlis dengan kita baca doa tasbih kifarah dan surah tulas. Kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'ashri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilussalihati wa tawassaw bil haqqi. Kita jumpa lagi minggu depan. Assalamualaikum. Baik, sekali kali. Bye, Mafairu. Bye, Delisha. Bye, Afia. Bye. 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 Bye, Afia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Alisha. Ya, Alisha buat dia Alisha. Bye. Bye. Mama Fairuz, bye. Bye. Mama Fairuz nama siapa? Mama Fairuz? Ni Mama Fairuz ni nama ayah ya? Hah? Nama ayah tu. Nama